Okay, Max Bro, balik lagi di channel Otomax bareng gua Doni. Di sore hari yang mendung, cenderung hujan ini, kita kedatangan Mitsubishi Outlander PX Sport 2013. Dan ini adalah salah satu SUV paling ganteng pada masanya, Max Bro. Jadi dia udah dilengkapin mesin 2000cc, terus interior dan eksteriornya udah cakep banget, proporsional lah di kalang apa di SUV, jenis SUV yang ada di Indonesia tentunya. Nah, di sini dia bakal ganti peleknya pakai ring berapa, Mas Wayu? Ring 17. Nah, ring 17 dengan ban Maxxis. Tentunya ini adalah salah satu ban yang istilahnya hype di kalangan SUV-SUV, Max Bro. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe juga, dibagiin ke teman-temannya kalau informasi dari kita buat kalian itu bisa di share nih info dari Otomax. Nah, dibagiin aja ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian, Max Bro. Jadi pantengin terus videonya, gue bakal nge-review pelek dan ban yang dipasang di Mitsubishi oleh Outlander ini. Jadi selamat datang di channel Otomax. Nah, Max Bro, ini di belakang gue udah kepasang dari pelek Lenso ya, Lenso Ring 17, Max Bro. Jadi langsung aja kita lihat. Nah, di sini dia udah kepasang Lenso Project Deer Rest 5, Max Bro. Jadi dia memiliki spesifikasi ring 17, lebarnya 7,5, offset plus 35, dan ini PCB-nya 5x114,3, Max Bro. Selain itu, pelek ini dibalut dengan Maxxis ukuran 22565 ring 17, Max Bro. Jadi SUV banget walaupun peleknya ring 17, Max Bro. Nah, di sisi lain si owner udah memodifikasi bagian eksterior, di bagian depan dan belakang sudah dipasang bull bar, Max Bro. Dan di dalamnya pun nggak kalah kece, dia pokoknya fungsional banget dari segi kaca tengah. Dia untuk lihat ke belakang udah elektronik, udah serba elektronik deh, Max Bro. Jadi kalau kalian penasaran, nanti gue bakal selipin beberapa video di interior mobil ini. Jadi buat kalian, jangan lupa di subscribe, terus jangan lupa di like jika suka, kalau nggak suka ya dislike aja. Jangan lupa juga komen-komen yang membangun untuk channel Otomax ke depannya. Jadi mungkin sekian video dari gua, karena di sini udah mulai hujan. Jadi tetap pantengin terus YouTube Otomax.